Halo guys, balik lagi Siti Fania IP. Jadi di video kali ini saya akan mereview martabak telur yang sudah legendaris di Bangka Belitung ini guys, dan banyak diminati oleh artis-artis ibu kota guys. Oke, tapi kita harus beli dulu ke Pangkal Pinang guys, ibu kota provinsi Bangka Belitung. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share channel YouTube Siti Fania ID. Oke, langsung saja kita ke Pangkal Pinang. Let's go. Halo guys, sekarang kita udah ada di depan martabak Acau ini guys. Lokasinya di depan Suandi Elektronik dan tepatnya di Jalan Kantor Gubernur Pangkal Pinang. Langsung saja kita lihat guys. Jadi guys, untuk varian rasa martabaknya, martabak Acau ini menyediakan banyak sekali varian. Ini bisa dilihat ya, tidak bisa disebut satu persatu guys. Mulai dari martabak telur sampai martabak manis pun ada di sini guys. Langsung saja kalian datang, dan harganya juga sangat terjangkau sekali guys. Nampaknya koko-koko penjualnya ini sudah sangat terampil sekali guys. Aku suka bagian-bagian ininya guys. Ini dia guys proses penggorengannya tuh. Wow, martabaknya isiannya banyak banget guys, sumpah. Itu lagi dibalik-balik sama kokonya guys. Wow, enak sekali guys kelihatannya. Bisa dilihat guys, itu kokonya naruh daging ayamnya banyak banget guys. Wow, dan itu kokonya lagi muter-muter adonannya guys. Wow, kayaknya udah terampil banget guys. Itu tangannya lentik sekali guys. Ini guys, bisa dilihat sendiri lokasinya, Acau Martabak 89. Nih guys, ada artis Oji yang sering kita lihat di, tahu nggak sih, di Trans TV pastinya guys. Itu juga ada artis-artis FTV, ya lebih tepatnya di Indosiar kayaknya. Ya guys, boleh dikatakan martabak Acau ini sudah sangat terkenal ya, terutama di Pangkal Pinang sendiri. Tuh guys, martabaknya udah mateng langsung dipotong sama inci-incinya guys. Waduh, kelihatannya enak banget dari sini aja udah. Tuh, kokonya baru balik lagi guys. Tuh, lihat. Wow, itu. Wah, itu isiannya banyak banget guys. Itu nggak pelit sama sekali guys. Oh ya guys, ini adalah foto-fotonya dari martabak Acau. Tuh, lihat ada Sandra Dewi guys, artis ibu kota memang terbaik ini guys. Ya, ini martabak Acau juga ada mendapatkan sertifikat ya, itu sebagai juara kedua lomba membuat martabak se-Bangka Belitung. Itu juga, wah ini banyak banget guys yang belanja martabak di sini guys. Enak banget guys pokoknya. 2000 years later. Guys, sekarang martabak kita udah sampai, langsung ini dia. Langsung saja kita unboxing. Tuh, pertama kita dapat ini cukanya guys. Yang kedua, kita juga dapat acar guys. Dan ini dia martabak telurnya guys. Wow, kita buka pertama cukanya dulu. Good guys. Selanjutnya kita buka acarnya. Gimana guys? Oke guys, sekarang kita nih buka martabaknya. Martabak manis dan telur guys. Acau Martabak 89 menyediakan martabak manis dan telur. Ini dia. Wadah, langsung kita unboxing. Benar-benar guys. Gila. Nice.
Ini martabak telur wangi banget, guys. Tuh, porsinya banyak, guys. Langsung kita unboxing. Kita pindahin ke piring dulu, guys, biar enak makan. Oke, guys, ini dia martabak telurnya. Oh, banyak banget, guys. Langsung saja kita makan. Let's go, guys. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, selesai. Langsung saja kita makan. Kita review martabak telur yang legend banget, guys. Pertama, langsung kita cokol. Tidak bisa berkata-kata, guys. Kita lihat itu isiannya. Yang pasti ada telur, aneka sayur-sayur, guys. Oke, guys, sekarang kita review acarnya dulu, guys. Di sini isiannya kita dapat mentimun, wortel, ada cabai hijau juga, sama bawang merah. Oke, kita coba campuran semuanya, guys. Pertama, kita celupin martabaknya. Oke, kita pakai bawang merah sama cabai hijau, guys. Nani? Oke, guys. Cabai hijaunya gila, guys. Kita coba aja. Rekomendasi banget, guys, ini. Jadi isian martabaknya itu nggak pelit, daging ayamnya juga banyak, guys. Jadi nggak pengen berhenti, guys. Acarnya, benar-benar rekomend. Ya, pertama makan dulu martabaknya. Habis itu makan cabai hijaunya. Gila. Lagi ya. Kita coba nggak usah pakai cukanya. Enak. Bukan main. Lagi, guys. Kuahnya. Oke. Ini udah langsung. Tahan, guys. Langsung kita campurin semuanya. Oke, kuahnya. Langsung acarnya, guys. Wah. Udah jadi semuanya. Oke. Mantap, guys. Langsung saja kita makan. Jadi, guys, martabak ini benar-benar terkenal. Untuk artis-artis sudah pernah mencicipi martabak ini. Ada Sandra Dewi. Habis itu OG Trans TV. Habis itu ada juga pemain FTV-FTV gitu, guys. Tapi ini beneran juara, guys, martabak. Kita lanjut pakai sendok, guys. Langsung kita gabungkan semuanya, guys. Wow. Cabenya jangan lupa. Enak.
ayamnya gak kurungan guys. Makan lagi. Jujur guys, satu box itu kurang guys, minimal 3 box. Oh ya, minum dulu guys, pedes. Ini untuk kamu yang lagi nonton, lihat ya, kelihatan baik-baik. Dan ini dia martabaknya. Oh, gua ada sekali. Nggak tahu kenapa, ini best banget guys. Lagi guys, tuh besar-besar guys. Acarnya juga sangat enak guys. Oh ya, untuk satu porsi martabak telur acau ini itu 35.000 ya guys. Tapi isinya udah banyak banget guys. Ngamin kenyang. Kita habisin acarnya. Oke. Okay. Habis guys. Oke guys, mungkin itu dulu untuk video saya kali ini. Nantikan terus video-video saya berikutnya, oke? Okay? See you next video guys.